Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rifki Alfa Beta, channel yang membahas putar dunia kecupang. Di video kali ini saya lagi mau sortirin lagi teman-teman, buat dipindahin ke 3 kolam di sini. Sini sama sini ya. Sudah siapin airnya. Ini mau sortir per 100 ekor. Ini karena udah kepadatan ya. Saya gak mau dipaksain karena kasihan ke ikannya, nanti pertumbuhannya gak maksimal. Nanti saya ambilin gini yang gede-gedenya teman-teman. Nah, buat dipindahin nanti. Nah, kenapa saya pindahin ya? Dibagi lagi karena biar pertumbuhannya, yang pertama biar maksimal, yang kedua biar mutasi warnanya lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi, karena tidak populasi di kolamnya yang tidak padat ya. Gitu teman-teman, dipilih aja yang menurut kalian yang size nya udah gede ya, udah enak ya, pindahin ya, biar hasilnya nanti ikan gak banyak yang mati ya. Terus sama yang kecil-kecilnya, yang size-nya kecil jadi gak tertindas ya. Jadi saya mau rencananya mau simpan satu ini 100 ekor, dan itu pun sudah, menurut saya sudah cukup ya, sudah pas. Ya gitu teman-teman. Kalau misalnya ini bisa saja dipaksain ya hidup ya. Cuman nanti si pertumbuhannya itu enggak maksimal nanti ya. Jadi saya lebih baik saya pindahin dari sekarang ya. Ini usianya sudah 1,5 bulan teman-teman, dan sudah ada yang mulai mutasi ya. Jadi kalau misalnya si ikan cupang ini kan ada mutasi warna ya, jadi kita harus jaga dari beberapa segmen, yang ya pertama air, pakan itu kan, dan tempat teman-teman, jadi harus diperhatikan juga. Itu nggak boleh asal-asalan ya, nggak boleh satu bak ini taruh misalnya berlebihan, itu nggak akan maksimal teman-teman. Beda lagi sama ikan lele ya, beda lagi sama lele. Ini saya kebetulan baru kasih pakan pakai baby shrimp ya tadi. Ini. Mantap. Udah mulai pada mau mutasi ya ini. Tinggal naikin aja. Pindahin. Ya. Saya mau pindahin dulu teman-teman. Ini koleksinya karena banyak ya. 300 ekor yang harus saya pindahin, dan cukup lumayan. Jadi kebetulan ini lagi hujan teman-teman, cuacanya lagi hujan tuh ya, ini lagi hujan, dan alhamdulillah berarti nggak ada yang kena penyakit ya atau jamur ya. Saya sangat bersyukur ya di yang suhu dingin gini ya, dan mudah-mudahan tetap ikan kalian juga tetap baik-baik saja ya. Saya pindahin teman-teman, dan airnya sudah saya endepin 2 hari sampai sekarang.
itu sudah pakai ketapang ya, air ketapang. Oh, ini banyak teman-teman yang harus disortir lagi. Ya, mungkin segini dulu teman-teman video dari saya. Mohon maaf apabila kekurangannya. Ini sekedar. Jadi ini yang kemarin saya ekor. Jadi harus saya benar-benar rawat ya, karena sayang gitu kalau misalnya si ikan disiasain kayak gitu kan. Situasinya juga udah banyak gitu. Jadi ya saya harus rawat baik-baik gitu kan. Saya harus memaksimalkan perawatannya, pakannya, tempatnya gitu kan. Jadi ya selagi mumpung ada waktu saya maksimalin deh pasti ya buat ikan-ikan ini. Mantap, itu juga berayak teman-teman ya, yang big air ini sudah usia 6 hari ya, sama sekarang 6 hari. Alhamdulillah sehat-sehat juga, nggak ada yang mati ya. Jadi sudah saya pindahin kan kemarin pas usia 4 hari dan hasilnya cukup lumayan teman-teman. Alhamdulillah nanti saya videoin ya udah usia 2 minggu. Nah itu belum kelihatan, masih kasat kamera ya. Ya mungkin video dari saya sekian dulu teman-teman. Ditunggu next videonya. Dan rencananya saya mau lebih aktif di YouTube ya, untuk di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah bantu support, yang bantu subscribe, yang bantu like dan share video ini. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat buat kalian. Kalian boleh like video ini bila kalian suka dan bermanfaat, dan kalian boleh dislike video ini biar kalian tidak suka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Jepang Indonesia. Mantap.